Mbak tentang yang kabar berita, menanggapinya seperti apa dirimu, Mbak? Menanggapi berita yang mana? Yang Rezky Aditya bahwa ada tersandung perihal wanita lain gitu, Mbak. Dulu seperti apa sih mungkin yang Mbak sempat kenal sosok Rezky? Kalau menanggapinya, aku nggak peduli juga ya, karena itu bukan urusan aku. Satu, dan kalau tanggapan orang terhadap aku, aku tuh nggak bisa kontrol apa yang orang pikirkan dan apa yang orang bicarakan tentang aku. Itu sesuatu yang aku nggak bisa kontrol. Jadi ya aku bersikap masa bodoh. Tapi perihal dulu, Rezky emang apa ya, menghargai sosok seorang wanita kah, apa? Oh iya. Cukup bertanggung jawab kah, jadi katakan dulu waktu? Iya. Nah, sempet kaget nggak sih, Mbak, tentang kabar Rezky yang sandung dengan wanita lain? Sempet kaget nggak dirimu mendengar? Enggak, biasa aja. Oh gitu. Tapi apa ya, sifatnya dia emang seperti apa, Mbak, yang Mbak sempat menjalani sama Rezky? Ya baik. Kecewa apa dengan pemberitaan yang Rezky akhirnya kabarnya kan? Kecewa gimana? Maksudnya, oh enggak sih, biasa aja. Biasa juga, Mbak. Udah sempat ada kayak komunikasi atau dengan Rezky? Oh, enggak, udah lama. Enggak. Mengkonfirmasi tentang pemberitaan itu gitu? Oh enggak ada sih. Kayak selalu mau support Rezky kah dengan kasus ini? Ya, ya pastinya lah, sebagai teman saya pasti selalu support dia ya. Sempat terakhir sudah pernah ketemuan lagi dengan Rezky? Enggak, udah lama, enggak pernah. Kontek-konteknya sudah lost contact? Iya.